Belo merah. Ada orang bagi surprise ke siapa bu belo merah dekat Toyota Vios Zayan ni? Hey, dekatlah. Musician. Birthday celebration. Best you. Okay, okay, kena tengok. Minggu ni Daya dapat jemputan nak pergi birthday party. Ha, mestilah seronok kan? Ha, sekarang ni rumah dia kata dekat area Salam. Dan nak kena cari ni dekat mana agaknya? Nak nak tahu siapa juga tetamu misteri kita minggu ni. Okey, Daya rasa dah tak jauh dah ni. Sebab ini dah kawasan perumahan. Tadi dah lalu dah kedai-kedai. Mungkin dekat depan ni je personal kena U-turn. Ha, rasa dah kena U-turn depan ni. Okey. Duduk-duduk. Tak tahu siapa tamu kita ni kan? Saya Dr. Haji Tengku Asmadi, yang mana saya dilahirkan pada tahun 23 Jun 64. Tahun ini insyaAllah 53 tahun. Saya belajar di universiti dalam bidang kejuruteraan, buat PhD dalam bidang kejuruteraan, tapi akhirnya terjun dalam bidang motivasi dan insyaAllah tahun ini dah nak masuk 24 tahun saya dalam bidang motivasi. Anak pun ada 8 semuanya. Saya ada 2 keluarga. Keluarga pertama saya ada 5 anak. Dengan keluarga kedua saya ada 3 anak. Saya nak kena luangkan masa bersama keluarga. Sebab tu saya sangat suka apabila saya bekerja, saya mana yang boleh saya bawa anak, saya bawa anak. Sekurang-kurangnya itulah contact time saya dengan anak-anak supaya anak-anak dapat saya nasihat depan mata dan sebagainya, senang nak dididik. Yang sulung pun dah 27 tahun dan yang kecil sekali umurnya dah 4 tahun. Asalnya saya ni orang susah daripada keluarga miskin di sekampung seberang Takir, Kuala Terengganu. Dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Saya tak ada ayah sejak umur saya 8 tahun. Saya dengan usaha, dengan kesungguhan akhirnya berjaya sampai belajar di luar negara. Bila kita motivator, orang anggap kita ni sempurna dari segala aspek. Jadi kita nak hidup pada standard yang orang sangkakan dan orang jangkakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama Daya. Lama tak jumpa Daya. Itulah dia, makin cantik saya rasa sekarang. Alhamdulillah. Sama saya manusia ke patung? Jom masuk. Saya makan dalam. Okey, jom kita masuk. Okey. Wah, cantiknya rumah. Mana budak-budak tu tak dengar suara? Ada kat belakang tu Raya, sibuk tengah hari ni. Kami nak prepare untuk birthday Tengku Amnah Hafizin tu. Tengku Amnah ni anak nombor berapa? Anak nombor 3. 4 tahun dah. 4 tahun dah? Apa saya? Kita nak masak special ni Daya sebab anak-anak saya ni memang suka sangat mi keju ni. Mi keju? Nama je mi keju, tapi kita kena tengok macam mana saya nak masak tu. InsyaAllah. Dah tak pernah dengar lagi lah. Kenakan, Daya kena rasa ni. Kena rasa, confirm rasa. Tapi belum buat lagi kan? Assalamualaikum. Apa khabar Daya? Apa baik. Dah lama sampai? Tak ada lah, sangat baru juga kan. Baru pun borak-borak. Senang cari jalan ke rumah saya. Senang. Baiklah kita teknologi sekarang. Sampai terus. Ada sihat eh? Alhamdulillah. Itulah. Hari ni pasal apa hari lahir anak tu kan. Jadi kena ada di rumah dah. Ni macam ni. Abang, kita kena minta tolong Daya ni. Tak ada orang nak tolong hari ni. Kena tolong masak. Boleh sangat. Memang dah waktunya untuk belajar memasak lah. Lagi satu, dia tak pernah try masak lagi tu. Mi keju. Mi keju. Wow, itu special. Itu memang hebat. Oh, amboi. Resepi kegemaran kami sekeluarga. Okey. Macam tu lepas dia jadi kegemaran Daya lah. Tapi kita kena masak dulu. Takut budak-budak sekejap lagi lapar kan. Jom, kita kena apa? Sekarang juga. Jom. Bahan-bahan dia. Okey, yang pertama kita mesti ada daging. Okey. Daging ni kita kena rebus dulu sebab bagi dia lembut dulu kan. Kemudian of course kita ada keju. Keju kita pakai keju yang kosak tu, kena parut. Maknanya kena sediakan awal dululah. Kemudian kita ada cili kisar, kita ada sos tomato, ada kubis panjang sikit, carrot dan juga kita ada cendawan. Yang ini paprika, campuran rempah sikit, gula dan juga cube pati ikan bilis. Okey, dia punya bahan-bahan pun agak macam unik juga. Ada punya campuran tu, Betul. Kita, dan nak kisar tu nanti kita pakai bawang putih, halia dan juga tomato. Okey dah, cukup. Kita masuk pelan-pelan lah ya. Masuk pelan. Itu dia.
Tapi dalam masa yang sama dah ya, kita dah boleh masukkan cili kisar. Okey, boleh masukkan. Ah, masuk dalam satu sudu setengah aje. Satu sudu setengah. Ah. Satu sudu setengah. Mari saya masukkan. Nampaknya sebab doktor duduk di depan kuali ya. Masukkan dah ini. Dah nak pecah minyak dah ni. Kalau kita tak nak semua pun tak apa. Aha. Tengok kepada berapa kita punya jumlah tetamu tu kan. Okay, yang ini kita kena tunggu menggelengkak dulu. Tunggu tapi dalam masa yang sama tu kan jenis. Ini kita pakai satu inilah satu kita pakai satu buku. Oh satu buku. Satu buku keju tu parut kita masukkan. Waktu dengan keluarga selalunya apa lagi aktiviti bersama? Kita kami selalu bawa anak-anak keluar lah. Baru-baru ni pun kita habiskan masa ke di Melaka. Sebab yang balik asrama, anak yang balik asrama tu kena kejar juga masa dia. Rehat dia kena balik kan. Ke asrama. Doktor pula macam mana? Selalu busy kan? Busy. Saya sebab tu saya suka bila isteri pun bekerja sekali dengan saya. Saya suka kerja sendiri berniaga sama-sama. Sebab sekurang-kurangnya anak-anak boleh ikut kita walaupun kita sibuk kan. Tapi anak boleh ikut sampai ke pejabat kan. Dan masa tu lebih banyak lah sebab kita tahulah masa kadang-kadang bila kalau kita kurang masa dengan anak-anak ni. Macam-macam isu boleh berlaku ni anak bila kurang masa dengan ayah kan. Jadi sebab tu saya pentingkan masa tu dengan anak-anak. Sebab pada saya, ya, lebih banyak masa kita dengan anak, maka lebih terasa dia yang kita ni ambil berat, sayang dia. Campuran rempah lah sikit je. Nak bagi dia rasa. Sikit je. Okey. Okey. Yang ni paprika. Okey, yang ni. Lebih kurang. Dah nak siap dah ni. Baru dah siap dah. Tunggu menggelegak sikit dan kita tunggu tomato tu dia lembut. Kemudian boleh tutup api lah. Tutup api. Kita tak masukkan spaghetti ke dalam kuah. Siapa yang nak makan masa tu kita ambil. Maknanya makan macam mi tu berkuah lah. Sebab kita tak nak dia kembang kat dalam tu kan. Rasa kuahnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Sedap sangat. Okay, tapi tak boleh makan sekarang lah. Sebab kita dengan cerita kejap lagi ada lagi yang kita nak makan ke? Kita ada masak lagi dua menu lagi lepas ni. Oh, menu apa tu eh? Menu banyak sangat rasa kena tahu. Kena tunggulah. Oh, kena tunggu. Okey. Seorang bapa yang penyayang kepada anak-anak. Walaupun dia sibuk macam mana pun, dia tetap ada masa lah bagi masa dengan anak-anak dia. Mesti ramai yang tak tahu dekat luar sana sebab kebanyakan pasangan suami isteri kalau nak keluar berjalan, isteri akan kemas beg suami kan? Okay, tapi Dr. Tengku ni memang tak. Memang dia tak benarkan sesiapa untuk kemas beg dia. Bila kami bercuti lah, doktor akan kemaskan beg kami juga. Okay, berdikari, berkarisma, tegas, penyayang dan sangat pemurah hati. Seorang yang penyayang, yang pemurah, yang tegas. Dan Didi ni juga seorang yang sensitif. And last kali Didi ni amazing. Kita kembali dalam Masa Manis. Tadi dah kongsi satu resipi rahsia. Ada mie keju. Tapi katanya ada lagi nak dikongsi. Dah dah cuba dah tadi? Tadi dah rasa sikit tapi tak. Kita tunggu kejap lagi baru kita makan sekali kan? Oh, boleh. Okey, sekarang ni resipi kedua. Apa? Okey, Dayak, disebabkan kita punya menu ataupun tema adalah untuk anak-anak. Betul. Jadi kita kena buatlah resipi untuk anak-anak. Supaya mereka lebih suka makan kan? Yes. Okey, yang pertama hari ni kita nak masak. Kita panggil chicken cornflake with paprika.
sebelum start tu, Dayah kena tolong saya potong ayam ni. Kita cerita dulu dengan semua penonton. Mak ni nak tahu apa yang ada bahan-bahan yang mudah untuk potong. Okey, pertama bahan utama mesti ada ayam. Yes. Okay, isi ayam. Isi ayam. Bahagian mana-mana ke, tak kisah ke, macam mana? Kalau boleh kita beli yang memang dah siap isi lah, jangan ada tulang langsung. Okay. Sebab untuk anak kecil makan senang kan? Kemudian kita ada cornflake yang macam ni. Okey, yang ni belum dikisar lagi. Tapi kita akan kisarkan jadi bentuk macam nilah. Kemudian kita ada inilah paprika, sebab nama tadi paprika kan. Memang suka guna paprika. Ya, yeah, betul. Paprika ni dia ada satu aroma yang memang best. Okey, dan mula-mula suka. Saya betul. Ingat tadi puan cakap. Kemudian kita ada cube petikan bilis juga. Ini bagi penyedap dia. Kita ada telur, 3 biji. 3 biji. Kemudian tepung gandum. Itu je. Itu je. Baik, sambil dah yang potong tu. Ya. Yeah. Saya nak apa tu, campurkan sedikit bahan di dalam tu. Boleh, teruskan. Okay. Sambil saya potong tu kan. Alright, kita ambil cube pati ayam ni. Kalau boleh kita ambil separuh je lah. Separuh je. Sebab nak mengelakkan rasa yang masin kan. Sebab saya ni kalau orang tanya menu saya, memang susah saya nak bagi sukatan dia. Sebab buat kita, ikut rasa. Main apa kata apa, campak-campak je. Kita gaulkan tepung tadi. Okey, kenapa kita kena campurkan dalam tepung? Kenapa? Sebab nak bagi dia sebati dan ayam kita tu tak terasa tawar sangatlah. Okey. Ayam ni yang isi tadi tu kita kena perap dulu kalau nak bagi sedap. Okey. Maknanya kalau nak masak besok malam tu kita perap. Lagi simple je. Garam dan juga lada hitam sikit. Lagi sedap ke macam mana kalau dia kita lagi perasan? Sedap. Tapi kalau saya suka tambah sedikit lemon. Untuk apa untuk bagi dia rasa macam masam-masam sikit. Masam manis-manis sikit. Mesti ada sikit-sikit rasa yang macam kita untuk ni kan, penyedap dia. Penyedap. Okey. So sekarang ni kita ambil ayam ni tadi. Langkah pertama dah ya, kita kena celupkan dulu. Celupkan dulu. Kalau ni saya buat dengan anak-anak memang dia orang happy sangat. Ya, dia kira aktiviti bersama-sama jugaklah. Dia masukkan dia, banyak-banyak pun tak apa sebab nak sini kan. Kemudian tadi kita dah masukkan dalam mangkuk tadi yang tepung tu, kita celup pula sini. Celup masuk dalam pula. Dayah boleh main-main je lah. Ayam ni dalam telur ni, okey, bagi dia rasa dulu. Okey, Dayah kacau. Kacau kan? Okey, sekarang ni kita dah ada ayam dalam ni kan? Okey, Dayah kena celup pula dalam cornflake. Ini yang cornflake tadi tu. Okey. Dia macam ada step-step-step ni ya? Masukkan. Okey. Okay. Dayah ni kan lah, ratakan dia. Ratakan, maksudnya kena balik-balikkan lah. Okey Dayah, kita dah siap campurkan dengan cornflake ni. Mana yang bergumpal tu kita ni lah. Asingkan. Separatekan dia. Alright, so ni boleh masuk eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni Dayah, kita api jangan kuat sangat. Sebab kita nak bagi dia cantik masak. Lepas tu kuning dia pun kena rata, kena balik-balikkan lah. Jadi kiranya kalau kita apa masukkan lagi, ubur lagi corn ni sebenarnya lagi sedap lah. Betul. Kalau nak pedas, macam saya kata tadi, masukkan chili flakes. Chili flakes ataupun eh? Chili powder. Boleh. Boleh. Okey, kita boleh angkat. Tutup api lah. Tutup api dulu sekejap ya. Okey. Dah selesai. Nampak dia macam golden eh. Kita angkat tapis minyak dululah. Sebab tak naklah berminyak sangat kan. Betul. Okey, cucuklah. Tengok kepada berapa besar kita potong ayam tu kan. Okey. So, kalau macam ni saya rasa tiga. Tiga ketul kan. Tiga ketul dah cukup. Saya cuba dah sikit lah. So kita letak sesuai macam tu. Bila budak-budak tengok macam ni, dia ingat macam sate kan. Dia akan rasa macam macam tertarik dan suka. Betul. Okey. Senang je. Alright, tiga. Dah siap lah, inilah dia. Susun cantik sikit. Alright. Ready. Dah siap dah pun kita punya chicken popcorn with paprika. Habis budak-budak pergi chicken popcorn gitu kan. Kita ada satu lagi resipi lepas ni. Yang ni simple je. Tapi saya tunggulah. Saya teka dia macam manis-manis. Dia kena ada manis lah sebab tadi kita dah masak. Lepas tu kita ada kukrap kan. Lepas ni kena ada buah pula. Dia bagi hint sikit je. Tak boleh ke mana lah. Sekiranya lepas ni kita akan tengok apa resipi rasa yang katanya buah manis dalam masam manis. Jangan ke mana-mana.
masuk-masuk terus sweet coklat. Kenapa? Sebab tadi Puan Huda dah cakap dengan saya, Raya, lepas ni kita ada sesuatu yang macam buah, manis, betul? Macam masam makan sikit. Ewa. Betul tu, Daya. Tapi saya rasa macam ada sesuatu yang kita tinggal lah, Daya. Lama, apa eh? Jom. Tengok dekat dapur. Ada tak? Belakang ke? Tapi ha, inilah dia benda ni yang tertinggal tadi. Yang kita tinggal kat depan tu kenapa lah? Saja tu sebenarnya nak minta doktor datang sini bawah. Marshmallow ya. Betul yes, Dayam. Ini resepi kita ni paling ringkas untuk hari ini. Okay. Sebab tadi kita dah resepi berat sikit kan. Okay. Makan semua kita nak mulut pula. Okey. Strawberry ni kenapa saya pilih Dayam? Sebab dia melambangkan cinta. So, merah cinta kita. Wah, nampak ada bunga berterbangan. Okey, so nama resepi kita apa agaknya? Kita panggil strawberry skewers. Saya rasa nak bagi doktor buatlah kan. Oh, macam ada ikatan cinta. Jalan, we all. Okey. Senang sangat. Lelaki ni kasar sikit. Ya ke? Alah, bukan kasar dia tetap tangan yang bertanggungjawab gitu kan. Adik dia punya apa? Okey, betul. Buang dulu daun dia. Okey. Sementara kita doktor, kita kata multitasking. Sambil tu saya bukanlah kuih sangat pun. Tapi orang kata soalan yang akan melambangkan. Adakah anda kenal pasangan anda? Dewa, ready ke dah nak tanya ni? Kita gila-gila. Yeah. Okey, saya tanya dekat Puan dulu. Alright. Okay, ready. Apakah warna kegemaran doktor? Hitam. Baik betul terus bagi jawapan. Okey, sekarang doktor pula. Ready? Yeah. Apakah lauk kegemaran Puan Huda? Cepat. Dia masak tempoyak ni. Masak tempoyak apa namanya? Dia masak gulai tempoyak. Okey, nampaknya kat situ sipi-sipi. Walaupun tidak begitu tempoyak, begitu teruskan. Okey, so Mbak Huda, saya sambung lagi soalan saya. Okey, soalannya berbentuk begini. Apakah dessert favorite doktor? Doktor ni paling suka cheesecake. Betul ke? Betul. Betul. Suka cheesecake. Siapakah penyanyi kegemaran isteri dia? Oh, penyanyi kegemaran dia? Pastilah Siti Nurhaliza. Ini last lah saya tanya dengan Puan Huda. Ini bukan soalan sangat. Disebabkan dua-dua macam lebih kurang seri. Alright. Ini dua-dua kena jawab serentak. Serentak tau. Siapa skuad merajuk? Wow, pastilah. Saya siapa? Sebab bila pun Huda diam, macam dah nampak anak dah. Tapi Daya, merajuk saya ni senang. Tak payah pujuk pun. Betul ke, Doktor? Memang saya kalau dia merajuk, saya tak pujuk dia pujuk diri dia. Doktor tak pernah pujuk je. Okey. Apa sama-sama tanya kita tu? Kita simpan dulu yang ni. So kita saya rasa cukup untuk 5 ni. Senang je. Last kali kita hanya ambilkan sudu ni kita ni saja. Dan nampak ni. Dah simple saja. Yang ini pun berebut-rebut budak akan makan. Ni berebut ni. Kalau tadi apa kita punya popcorn chicken tu rasanya 30 minit, ini rasanya 5 minit dah habis. Betul. Alright. So kita dah siap pun 3 jenis hidangan. Okey. Ini saya macam nak makan tapi tak apa. Saya tak usah makan yang ada adik-adik kat sana merhati je saya tadi. Sebab kejap lagi kita dah sama birthday. Betul. Betul eh? Nak kena siap kat sana pula ni. Nak kena siap. Alright. Okey. So alright, kita akan siapkan supaya kita boleh celebrate birthday sama-sama. Alright, kita semua dah bersedia pun dekat meja nak sambut hari jadi kan? Dan sebenarnya daripada tadi, daripada mula-mula kita buat apa tadi? Kita buat mie keju. Lepas tu sampailah siap dessertnya. Kita ada strawberry skewers. Dan sekarang mak semua dah ready. Amboi semua ada prop tengok dah ya. Okey. Masanya untuk nyanyi lagu birthday lah ni. Okey, ready semua? Okey. Anan ready. Okey, Anan ready, Anan? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anan. Happy birthday to you. Anak-anak di sebelahnya adalah pengikat kasih sayang dan juga permata hati ibu bapa. Pak kata Dr. Tengku Azbadi, kita ni kena selalu buat aktiviti dengan keluarga sama-sama. Barulah hubungan jadi mesra dan juga rapat. Yang dekat rumah tu, yang selalu sibuk tu kan. Lepas ni kenalah selalu buat aktiviti dengan keluarga sama-sama. Tengok Raya ni.
Alhamdulillah, tak sah kalau balik tak dapat bekal. Memang rezeki Dayah lah. Tapi kan, saya terfikir, minggu depan, siapa tetamu istimewa kita dan apa pula surprise yang akan dapat ni? Semuanya dalam Masam Manis. Assalamualaikum.